hadir di Pekanbaru, Kafe Kopi Dari Hati Kafe Yunto, Jalan Bakti, nomor 02, di belakang SPBU Arifin Ahmad. Adapun konsep yang diterapkan kafe kita ini adalah konsep nyaman dan asri, cocok untuk kawala muda dan untuk para industrial, karena di Kafe Dari Hati Kafe Yunto memiliki dua lantai, yaitu ruang khusus untuk meeting. Bagi masyarakat yang tidak merokok jangan khawatir, karena kita juga sediakan tempatnya dan full AC. Kalau khusus perokok juga kita sediakan tempat yang nyaman dan santai, dan bagi yang muslim kita sediakan tempat musola. Yuyun Agus Supriyadi dan Junianto sebagai owner Kopi Dari Hati Cafe Yunto mengatakan, kita baru untuk di Pekanbaru, baru grand opening tanggal 5 Februari kemarin, tapi bagi masyarakat Pekanbaru khususnya jangan ragu untuk datang ke tempat kita di Jalan Bakti nomor 02. Di sini kita menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman yang tak kalah dari tempat lain. Adapun menu recommended dari kita seperti minuman kopi sanger, ice kopi susu gula aren, red velvet, dan lain sebagainya. Kalau untuk makanan, kita juga menyediakan pempek, rawon, pindang, ayam geprek, untuk harga terjangkau untuk kawala muda, mahasiswa maupun masyarakat lainnya. Jadi buat masyarakat Pekanbaru, ayo ke kafe kita, Kopi Dari Hati, seperti namanya, kopi untuk kita semua pencinta kopi, ujar Agus. Laporan dari Aldi Saputra, TV Riau Bangkit.com. Kopi Dari Hati itu ada di Jalan Bakti, Arifin Ahmad. Kemudian saya buka ini karena beranjak dari komunitas, mulai dari Driver Community dan Webcar Indonesia serta Bikers Subuhan. Makanya saya coba untuk buka kafe ini untuk buat nongkrong, kopi, santai. Keunggulan dari kafe ini apa aja, Bang? Keunggulannya kami punya ruangan AC, cuma ya, terus punya ruangan di belakang untuk merokok, lebih santai, terus untuk ruangan di atas untuk private, contoh misalnya mau ada pertemuan, juga full AC. Di luar kalau mau lebih santai-santai dengan suasana yang baru, ada juga kami siapkan. Tidak apa-apa. Muhammad Iqbal, Ketua Alumni Akuntansi UIN Suskariau, mengundang kawan-kawan untuk hadir di Kopi Dari Hati Jalan Bakti bersama Mas. Jadi namanya Mas Yuyun Agus Supriyadi. Yuyun Agus Supriyadi, kita akan mencoba tempe spesial dari Kopi Dari Hati. Kami recommended untuk didatangi bersama-sama untuk dicoba. Silakan kunjungi di Jalan Bakti Ujung, di belakang SPBU Arifin Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.